Sobat 7, balik lagi bersama gue Felita di Sobat 7 Kepo. Hari ini gue lagi ada di mana sih? Gue lagi ada di The Sounds Project. Nah, buat kalian Sobat 7 yang mau ikutin keseruan gue di Sounds Project, yuk ikutin gue terus. Teman-teman, kita dari Jusi Lucy, halo. Hai, aku mau nanya-nanya boleh kan? Boleh dong, boleh banget. Aku mau nanya pandangan kakak-kakak Jusi Lucy terhadap industri musik Indonesia, kayak gimana sih? Sekarang beragam banget yang rilis, gak kepatok satu genre gitu, semua banyak. Festival kayak gini juga banyak macam-macam. Jadi pokoknya kesempatan buat musisi-musisi di Indonesia khususnya, ya udah jangan terlalu banyak mikir, kalian berkarya aja fokus. Setuju. Oke. Okay. Terus kalau misalnya inspirasi berkarya kakak-kakak Jusi Lucy itu dari mana sih kalau boleh tahu? Saya sih Shallon Seven sama Peter Pan. Saya Krisye. Saya sama Sheila. Sheila geng ya. Sheila geng. Terus kalau misalkan pandangan terhadap Sounds Project yang tahun ini gimana dari kakak-kakak Jusi Lucy? Gila sih tadi seru banget manggungnya, yang duduk-duduk pun singelong semuanya. Sedih-sedihannya kerasa banget, kita kan manggungnya lagu sedih semua ya. Jadi pada galau, terus curhatan kita difasilitasi. Jadi Sound Project tahun ini keren banget, semoga kita diundang lagi. Kita gak akan bakal bosan sama ketemu sama teman-teman Sound Project. Oke, ditunggu ya Sound Project tahun depan. Siap bos. Oke. Kalau misalkan project kedepannya boleh gak sih di spill dari kakak? Project kedepannya bakal ada lagu-lagu sedih lagi dari kita. Pokoknya buat teman-teman Jemari, tungguin lagu-lagu single-single sedihnya. Jadi semoga relate lagi sama kalian kayak lagu-lagu kita sebelumnya. Oke, ditunggu ya Sobat 7. Oke, makasih ya. Jusi-Jusi. Bye-bye. Aku merasa sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih bareng sama Padi Reborn. Hai kakak-kakak Padi Reborn. Aku mau nanya nih, gimana sih kesan-pesannya kakak-kakak dari Padi Reborn terhadap event Sounds Project ini? Wah, kita seneng banget. Energinya sangat luar biasa. Terus ini jadi semacam kayak mudah-mudahan ini jadi barometer event di Jakarta yang bisa dijadikan acara event yang reguler, acara yang annually. Setiap tahun harus ada ini. Oke. Terus kan Padi ini kan bandnya udah legend banget ya. Terus gimana sih caranya biar bisa fit in sama anak-anak zaman sekarang gini gitu? Ya, kita sebenarnya sih bingung juga. Karena tadi saya sempat say hi ke mereka semua. Aku lihat mereka yang seumuran kita atau mungkin ya apa berpantaran gitu kayaknya nggak ada. Rata-rata generasi sini. Anak kita. Nah, makanya saya tadi bilang mungkin ayah ibunya nggak ada nonton ini kayaknya. Tapi kita surprise banget karena mereka nyanyi semua dari awal sampai akhir konser. Berarti musik kita bisa menjadi bagian dari generasi yang baru. Ada lagu jembatannya sih. 12 tahun lalu Padi sempat nulis lagu
harus sahabat selamanya. Dan mereka kayak tadi masa kecilnya bahagia, jadi masih pada hafal bagian refrainnya. Lalu gimana sih Padi Reborn ini bisa survive dari, kan tadi dibilang kan band legend banget, gimana sih bisa survive sampai sekarang? Yang membuat kita bonding ya karena kita udah seperti keluarga, udah seperti kayak apa ya, udah bondingnya udah lebih dari bermain musik aja gitu. Mungkin itu yang bisa membuat kita merasa bahwa ya ini memang karir kita di sini dan kita juga sama-sama punya komitmen yang sama. Bedanya industri musik sama zaman sekarang sama yang dengan masa 90-an apa sih? Ya, beda banget ya. Kalau dulu kita setiap kali kita mengeluarkan karya, mengeluarkan sebuah produk rekaman, ada hasil fisiknya, ada bentuk fisiknya, ada CD, ada kaset. Kalau sekarang kan semua serba digital dan juga kekuatan sosial media sangat luar biasa dibanding zaman dulu. Sekarang semua bisa menjadi apa ya? Diri mereka sendiri. Mereka bisa promo itself, mereka bisa produk itself, pokoknya semua bisa dilakukan sendiri. Beda kalau dulu kita harus membutuhkan partner perusahaan rekaman. Kalau sekarang saya rasa sih udah nggak perlu lagi. Mereka bisa melakukannya di sosial media. Terus zaman sekarang juga sangat cepat sekali. Perputarannya sangat cepat. Musik juga berputar sangat cepat sekali. Apa sih yang bisa membuat Padi Reborn tuh jadi kompak-kompak banget gitu? Kita dipersatukan oleh cinta ya, karena kita sempat 7 tahun vakum dan itu sepertinya mustahil untuk kembali dan akhirnya kembali hanya karena cinta gitu, ya cinta persahabatan tentunya ya, jadi semua tentang cinta. Cinta. Iya, cinta. Kalau boleh di spill dong, proyek terdekat dari Padi Reborn tuh apa sih? Boleh nggak sih di spill? Menyelesaikan utang kita ya, utang kita mengeluarkan single dalam waktu dekat. Dan bikin konser ya? Iya, dan bikin konser. Bikin konser bandirnya ya? Bikin konser. Ini kan konser Pera ini umumnya masih ada setengah tahun lagi. Iya. Ya mudah-mudahan ada bisa menyapa di kota-kota yang lain. Okay. Di Trans 7 nggak nih kira-kira? Loh. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.